Di video ini gue pengen ngajak jalan-jalan kalian. Gue rencananya siang ini mau ke pematang sunrise yang ada di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Gue dari arah Kalianda menuju ke arah Bakauheni, dan nanti kita ketemu Pom Garuda Hitam. Kita belok ke kanan, gak jauh dari Pom Garuda Hitam itu. Pokoknya arah menuju ke Pantai Minangrua, yang udah tahu ke Pantai Minangrua. Kalau sebelumnya kita belok ke kanan, yang menuju ke Pantai Minangrua, kita ambil lurus saja. Lebih detailnya lagi, saksikan aja video berikut ini. Nah, ini Pom Garuda Hitamnya. Nah, di sebelah sana sekitar 20 meter, 30 meter, 40 meter, beberapa meter ini ada pertigaan, pokoknya nggak jauh dari pom itu. Kita belok ke kanan. Terus kita lurus lagi melewati flyover. Setelah nggak jauh dari flyover itu, nanti ada masjid sebelah kiri. Kita belok ke kiri di gang masjid itu. Nah, ini flyover-nya. Itu masjidnya tuh kelihatan dari flyover sini. Nah, kita belok ke kiri. Kita naik ke atas. Terus ikutin aja jalan ini. Nanti kan kalau ke Minangrua, nanti kita belok ke kanan, kita lurus aja. Minangrua kan kita belok ke kanan nih. Nih ke kanan sini. Tapi kita ambil jalan lurus. Di depan itu ada paet. Tahu nggak channel YouTube-nya? Nih, channel YouTube-nya nih. Di bawah. Nah, Saipudin Jamilus. Kita ke kanan. Ini jalan yang kesukaan gue tuh kayak gini. Wih, depan ini KLX cuy. Yang bawa Kang Subawi dari Minangrua juga dia. Jadi dia guide kita hari ini. Dia yang ngasih petunjuk jalannya. Oke.
Oke, ini ada pertigaan, kita belok ke kiri. Oke. Nih, kita ambil yang jalan kiri ini. Kita belok ke kanan di pertigaan, ya, kita ambil ke kanan. Ada pertigaan lagi, kita belok ke kiri. Benar, setiap pertigaan itu ada pelangnya. Nih, pertigaan pi, kita belok ke kiri. Kita sudah sampai ke lokasinya. Di sini tempat parkirnya. Jalan dulu ya. Di sebelah sini. Oke. Kita back ke kamera ya. Oke. Nah, ini posisi di atas ini. Itu ada tambak siger juga kelihatan tuh sigernya, kapal feri, jadi pemandangannya banyak banget di sini, dapat semua. Ini foto-foto orang, foto-foto. Kurang lebih seperti inilah suasana di Pematang Sunrise, Desa Klawi, Kecamatan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan. Selain spot foto di Pematang Sunrise, juga kalian bisa menikmati suasananya bila kalian camping di sini. Jika malam hari pemandangannya jauh lebih keren lagi, paginya mata kalian akan dimanjakan dengan keindahan sunrise pas di hadapan kalian.
Untuk info tarif, kalian bisa cek saja IG-nya @pematang_sunrise. Sampai sini dulu videonya, insya Allah kita akan buat video versi malamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.